Presiden Jokowi meresmikan groundbreaking pembangunan pusat latihan timnas di ibu kota Nusantara. Presiden menyebut alasan dibangunnya pusat pelatihan agar timnas sepak bola Indonesia memiliki tempat latihan yang terintegrasi sebagai pusat inovasi pengembangan sepak bola tanah air. Presiden yakin dengan pusat latihan timnas dan didukung dengan manajemen yang baik akan membawa timnas sepak bola Indonesia berjaya di Asia Tenggara dan dunia. Kita tahu negara kita ini telah memiliki banyak stadion bertaraf internasional di kota-kota baik yang ada di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Papua. Ada.